Amer. Yo, mana Amer? Amer temennya Rara, guys. Nih, kan bestinya AA. Deket banget sama Amer, Rara. Kan sekamar sama AA. Sampai makan hati Rara ngeliat. Rara mah biasa aja. Ya, biasa aja kah? Ya. Bunda masih jual parfum. Ya. Ini enak buat. Halo Mas Sirik lo. Sirik dia mau parfumnya bagus. Dia ada di sini di Jakarta. Parfum siapa bagus? Udah taubat dia. Halo guys, TikToknya Ahmed Sarapa parfumnya bau, apek. Mumpung banyak di depan. Ih, gak boleh gitu. Bau, bau. Gak bisa kena keringet, bau. Kena bunda yang satu itu, kena rada-rada. Sembarangan. Enggak kayak yang kalau yang cowok, kayaknya nggak cocok dia, kalau cowok dia nggak cocok. Tapi kalau yang putih itu bagus, laku banget. Ya, yang putih enak gitu. Apalagi abis orang yang endos cuma-cuma. Nggak itu kan umroh, aku kan dikasih umroh. Iya, alhamdulillah saling bantu ya. Ya. Walaupun tidak ada ucapan AIOEO. Bahas yang lain yuk. Udah taubat kok, udah taubat. Udah taubat dia. Itu mana Aping? Tanggal 18 dia baru pulang. Tapi nggak minap, cuma hanya bisa ditengok bawa keluar sebentar, nanti pulang lagi. Kakak Rara lab sama Kadu. Siapa tadi? Emang ada AFM juga? Udah siap MPV Kak Rara. Iya. Kamu di Cirebon gak? Kalau kamu di Cirebon besok nonton ya. Emang acara NTP itu? Acara dia. Karena kalau umpamanya berangkat Januari umroh plus Turki, berarti udah benar. Berarti siapa yang grup pertama itu pada ke Turki. Apa tuh? Grup haji ke Turki. Kan ibu nanti kalau Januari kan nggak ikut kan, Rara doang. Rara doang nanti. Ibu baru haji. Pergantian lagi ntar tahun depannya lagi 2026. Siapa ya pembimbingnya bakal bunda bawa ya? AA pembimbing. Bakal diajak nongkrong dia mah. Dia mah. Januari akhir kah umrohnya? Boleh, pokoknya boleh kapan aja, pokoknya setelah di atas tanggal 11 ya, era ya. Oh, setelah acara ulang tahun ini ya. Udah siap. Nah, mau Februari awal kah atau Januari akhir kah? Pokoknya intinya setelah nanti bunda scheduling setelah itu. Setelah apa? Setelah ulang tahun ini ya. Ada jadwal apa lagi? Belum ada. Udah ada enggak gambaran? Aman. Aku doin bunda dulu. Oh gitu. Nanti ini ya. Karena siapa tuh? Mangsa serap merek batang.
Ntar kalau ada rezeki lagi, ntar si apa siapa siapa si adik siapa namanya? Arya. Nah, insya Allah nanti Arya berikutnya. Amin. Ih guys, kan random banget nih si bunda itu. Nah, karena ada off air di luar negeri lagi nggak? Bulan 11 ya, insya Allah ya. Kemana? Ke Hong Kong. Kemana? Hong Kong. Terus kemana? Kayaknya itu doang. Baru itu? Hah? Korea? Korea? Di Jeddah yang nonton siapa orang Arab, Ra? Banyak tahu orang Indonesia, orang Pakistan. Tapi itu yang kayak Dufan bukan? Bukan, Bun, tapi dia tempatnya jauh dari kota gitu loh. Jadi kayak kayak lapangan gede tapi di pinggir-pinggir kota gitu. Oh, gitu kan. Jangan-jangan yang itu kemarin. Pokoknya jauh dari masjid lah ya. Oh, bukan kayak Dufan yang kayak ada kayak kesannya tuh nanti kayak apa? Enggak ya, bukan ya? Kayak kesannya tuh pokoknya itu ada ini juga, ada semua apa sih? Apa Bun? Kayak panggung-panggung lagi kiri kanan. Pokoknya kayak itu, kayak kesannya kayak Dufan lah kalau kita masuk ke rumah itu bayar cukup. Oh iya, ada pasar malamnya juga. Iya kan? Iya, ada. Pasar malam apa? Di Jeddah mana sih? Di Jeddah yang jauh. Dari tempat air mancur jauh ya? Jauh. Oh jauh, selama. Yang itu bukan ada videonya nggak? Nggak ada, memang orang sana. Iya kan, tapi ada videonya. Iya, pokoknya jauh dari air mancur, patokannya berapa? Ini. Aduh. Ada yang kayak di Dufan, kayak gini-gini naik kereta apa bundaran gitu. Iya, ada. Ini bukan, tapi maksudnya itu yang bagus. Kayak Dufan berarti dong. Iya. Bagus. Sob, ada yang bukan, kesannya tuh kayak pasar malam. Ada juga yang kaki limanya. Jauh, jadi kayak nonton sama panggung tuh jauh banget. Iya, panggung. Kayak masuk ke situ bayar tiket ya? Iya, bayar tiket. Ayuh. Jauh terus bayar tiket juga kan. Jadi nggak banyak yang datang kemarin itu. Tapi banyak orang Pakistan banyak banget datang. Iya kan, Saudi banyak banget orang Pakistan. Kan? Kayak Naim gitu. Kayak Naim. India. Itu benar banget. Coba teman-teman ibu ini ya, sehat ya? Iya, udah lama banget ibu, udah sembuh. Hong Kong ulang tahunnya ini Kim Jong Un. Kim Jong Un Korea Utara. Oh di Korea. Hong Kong. Banyak lagi. Langsung mau ah kita ke Hong Kong ah. Oh gini ya kalau banyak yang nonton. Rara makan empal gentong lu. Apa? Empal gentong tuh apa? Apa empal gentong? Bunda belum pernah makan. Empal segede gentong. Bunda nggak ngerti apa itu. Dari Saudi ke Hong Kong deket nggak sih? Jauh, transit 4 kali. Enggak. Iya kah? Bukan, mata uangnya mahal. Gak tau. Mungkin banyak mahal. Jualan ini belum, baju, celana, sepatu. Iya, bagus. Barang-barang sepatunya yang oke ya? Barang-barangnya bagus. Nanti coba aku cariin buat bunda. Ini mau yang bling-bling atau yang ini aja rempah-rempah. Bang Cima ini kok ada lipen-lipennya sih? Ubah filter gimana? Ubah. Bentar. Bisa filter sih. Kan nggak make up. Ini sih ini bagus sih. Cuma beda make up dan lipstick doang. Sama, ini ya sama. Nggak berubah. Sebentar. Saya cuma efek
Gak apa-apa, ini pakai efek bagus kok. Enggak. Nih, saya kan gini. Enggak, mana tambah efek? Itu tambah efek, udah. Enggak, masih ini. Asuh. Apa ini matanya ada suplennya lo? Banyak ini. Cantik. Ngerti. Enggak itu juga tolong. Nah, ini nih tadi. Kau. Ini enggak nih, ini enggak. Enggak tepat juga dong. Guys, yang mualaf di sini umroh gratis. Ayo yang dari agama lain yang mau mualaf, mau login. Langsung kita umrohin bareng Lady Rara. Malah enggak tuh. Memang banget deh tuh. Kapan lagi Bunda ke sana? Apa sayang? Bunda ke sana September. September akhir. Tapi enggak tahu deh nanti kalau dia balik kan ke sini. Kamu udah bilang tanggal 29 September, udah kasih tahu. Kan dia bilang kan suruh pulangnya Agustus. Izin ya, tanggal 29 September balik. Aku tanggal 22 ke Jakarta. Nanti mumput. Romannya nanti. Mau dong ketemu. Mau kenalan. Itu siapa tuh? Lihat, gue pindah Kristen dulu kalau gitu masuk Islam lagi biar gratis bareng. Astagfirullah. Bro, hanya jujur bareng Rara mainkan agama memang kurang ngajar itu juga. Biar konsen. Sembilan. Kalau yang jemput gimana, A? Oke, guys, jadi kita temanya sekarang sleep call sama Rara. Jam berapa baru jam 19? Jam berapa ini jam 19? Rara dari kemarin pagi? Iya, kemarin pagi belum tidur. Oh, iya. Tapi vitamin ini kan bawa kan? Ready bawa. Udah di NTP juga Rara. Apa Rara? Itu acara 17-an. Oh. Indosiar kosong. Enggak ada. Enggak ada acara mereka. Bu, nanti kalau itu datang nanti ke itu ya. Bingung gunanya, benar. Aku bingung. Aku pengen lihat itu, pengen lihat ekspresi Bunda. Pasti Bunda kayak kalem gitu. Ih, akhir gue kagak laku. Akhir Bunda jadi nggak kepake. Dicariin Bunda itu aja deh, sendal ceper tapi yang ada berlian-berliannya ya. Sendal ceper, oke. Nanti aku cariin. Gak laku akhirnya jadinya. Kenapa gak laku? Pakai aja. Astagfirullah. Aturannya kan boleh begini. Gitu kan. Aduh. Hai. Gini kan. Ini enak gitu kan. Kalau dagunya naik gitu.
Dari menghentikan cipta. Bengek-bengek. Ya kan? Kalau kita gak pakai itu, menghentikan cipta. Ya berarti memang bunda tuh emang disuruh udah pakai yang ceper-ceper aja. Kayaknya gitu. I guess ini yang ketawa ini yang tahu cuma kita berdua doang. Ini jokes internal ya. Tapi kalau udah waktunya kita kasih tahu ya bun. Iya, yes. Kenapa itu sampai kebengek-bengek si Rara? Aa, bunda kalau ketemu itu nggak pakai high heel. Iya, jadi nggak laku itu jadinya. Langsung bunda. Ngomongin apa ya? Internal sayang, internal. Yang tahu cuma kita berdua. Malah katanya tidak tahu itu. Iya, malah kita juga bisa. Sebenarnya aku juga ini apa yang ketawa ini? Yang mana nih? Yang apa? Maksudnya gibah yang mana nih? Yang baik? Dia bingung. Insyaallah. Insyaallah ya bun. Uhuy. Cuma belum sini aja, belum terima aja. Yang asal-usulnya gue pake high heel, ini kan high heel gue gak kepake, udah jauh-jauh gue sini kan. Udah sih bun, perkara high heel. Ya gimana gak ini, masalah itu high heel udah beli, udah mehong ya kan. Ya udah pernah sekali perjuangannya hilang, terus gue dapetin lagi. Sekarang mau gue pake dengan hari spesial, akhirnya kagak laku. Nanti bunda kalau pakai, udah pakai, bunda lihat orangnya mana ya? Orangnya hadir apa enggak? Tapi ada di bawah. Astagfirullah, bunda. Gak apa-apa, bun. Gak apa-apa deh, alhamdulillah. Yang penting apa? Bisa membawa kita keliling Saudi Arabia. Yes. Si Rara aja belum kepake kalau sama Rara bersepantulan sama Mas Alado. Kurang ajar. Kau bilang aku pendek, iya. Memang kurang ajar. Masalah kaki Rara kecil ya, Rara? Iya, kaki Rara nomor berapa? Nomor berapa? Kaki nomor berapa? 36 apa? Eh guys, tuh catet ya, 36 tuh. Tadi aku kan GR kan, nyanyi kan tadi di lapangan. Tiba-tiba ada ibu-ibu ngasih ini, ngasih kado. Terus kemudian kadonya ini, baju sama baju tidur. Oh baju ini. Tuh catet ya, tadi nomor berapa tadi tuh? 36 guys, 36. Ingat 36, catet. Kalau bunda 39 apa? 940. 40, bunda 40. Ya, catet aja. Kirimnya ke sini nih. Catet aja. 36 dicatet. 36. 36 saya boleh lihat kado. Buat kado katanya. 36. Iya, 36. 36. Sayang banget itu semua ibu bunda. Bunda lahir tanggal 6 kan? Bunda lahir tanggal 6. Sama, aku juga tanggal 6. Oh iya, kita tanggal 6 ya. Pantesan. Apa? Konek. Tanggal 6. Orang tanggal 6 tuh rada-rada sedikit. Aku gak bilang ya. Aku gak bilang ya. Bunda lagi. Tanggal lahir. Ini sama tanggal lahirnya. Iya dong, kita 6 pride. Tanggal 6.
cek kodam siapa sih? Yang mulai cek kodam itu dari siapa sih? Itu ada kayak apa? Dukun gitu, ramal. Oh gitu, masih rame? Gak tahu lah. Gak nonton. Oh parfum itu abis ya? Abis ya? Dipakai ya? Parfum apa? Apa? Parfum yang putih yang kemarin itu yang di Mekah itu masih ini? Kan di bunda parfumnya. Bukannya diambil sama Rara? Enggak, di bunda. Ah tapi suka bau itu. Udah tahu tapi ya, udah tahu mbak. Tapi ah, kayak seumur hidup itu. Ah, nggak boleh dendam. Wow, nggak boleh dendam. Ah, kesian. Udah taubat ya. Udah taubat. Dia bawain itu parfum itu. Udah ada di Jakarta. Dia ikut acara William. William Salim. Willy Salim. Oh iya, Willy Salim. Keker. Tadi apa tadi? Kodamnya Rara apa empeng? Empeng bun. Hah? Empeng maksudnya? Kalian tuh ya gak boleh kayak gitu. Emang Rara suka empeng? Enggak bun. Enggak, normal aku. Bener nggak tahu, bener nggak tahu, nggak pasti tahu. Dempul kiri gitu, dempul kiri mana? Kaki. Dempul kaki. Jempol tangan, oh jempol tangan, sampai jempol kaki. Itu luar biasa itu. Bener banget. Ini gak bisa itu ya, gak bisa dengerin apa musik ya. Begini, kita lagi live. Terus ada yang dengerin musik yang itu, gak ada ya? Gak bisa ya? Harus dari HP yang beda, sama. Bisa. Itu yang suka live-live itu apa? Yang kayak apa, Pak? Kayak Rara karaoke itu apa? Rara pakai TV. Terus? Iya, pakai sound card juga. Jadi dicolokin ke sound card, terus sound card-nya dicolokin ke HP. Oh, gitu. Bunda mau nyanyi-nyanyi juga. Karaokean, Bunda. Orang Raranya di mana? Di Cirebon. Bisa kirimin kalau Bunda mau. Boleh. Apa karaoke? Alat karaoke-nya. Apa? Alat karaoke-nya kalau Bunda mau live nanti. Kayak gimana? Sound card. Ada ini kan Bunda kan suka pencet efek ketawa gitu kan? Nah, di sound card tuh ada ketawa, ada tepuk tangan, terus ada apa namanya sorak-sorak gitu-gitu. Banyak lah pokoknya, ada suara tembak-tembakan. Terus terus nanti Bunda colokin ke HP kalau mau puter musik. Oh, HP satunya. Buka YouTube gitu. Gak usah membahayakan nanti ketular. Enggak sama Maten. Anggu. Langsung berangkat aja. Berangkat aja umroh. Ini diajarin Rara. Ah, bisa kok itu. Orang. Bunda mau ini, sound card. Berisik. Dengerin tepuk tangan aja berisik. Kalau lagi karaoke. Kurang ajar. Kan Bunda mau mencoba hal baru. Katanya ntar gak jadi Bunda Rifa Mekah. Jadi ya Bunda Rifa Remek katanya. BRR. Kasih ya. Bunda Rifa Remek.
Iya. Kasihan bunda. Si AA tuh. Anak-anak. Siapa ya Rara, ada nggak ya Rara yang bisa ini fungsi itu tuh si Anu, si Anu, Anu, Anu buat nanti 2026 bunda kan seneng aja tunjuk-tunjuk orang. Mau yang gimana dulu? Kayak kemarin kan Ustazah Lulu ya kan. Kalau Ustazah Lulu bunda tahun depan kan masih, nanti buat tahun 2026 tuh 2026, 2025 masih. 2025 masih, 2026 nanti. Yang ini ngiringin, apa yang ituin? Ya, yang kayak model Ustazah Lulu. Hmm. Oh, model Ustazah Lulu, Ustazah Lulu. Mau anak aku. Hah? Anak dai mau. Cewek. Iya, cewek apa cowok mau? Ada tuh orang Makassar kalau bunda mau. Cewek aja, ha? Mau cowok enggak? Cowok. Oh, cowok iya sih juga. Ya. Cowok ya, tapi buat 2026. Oh iya, oke. Okay. Pak Direktur setuju. Pak Direktur setuju, boleh. Ustaz Suki ini apa? Ini pada bilang Ustaz Suki. Ustaz Suki ada travel. Oh, dia udah punya travel ya? Iya. Kan. Yang ada depan. Namanya Ustadz Rifai dari Makassar. Dia kuliah di ini bun, di apa namanya, Mesir, di Kairo. Umur berapa? Apa? Umurnya? Berapa ya umurnya? Gak tahu deh. Kalau bunda mau nanti aku kontak dia. Buat 2026. Iya, 2026. Mentalnya gimana tuh? Mentalnya. Mentalnya harus berani. Bun, dia tuh bukan berani lagi, bun. Itu Ustaz tapi somplak gitu loh. Masa? Iya, asik. Diajak bercanda asik. Tinggi orangnya. Ih, bunda. Kenapa sih? Kenapa sih? Bunda tuh terlalu tinggi, jadi makanya harus ini. Kacau minder. Jadi kalau ada orang yang bukannya bunda yang ini, malah bunda yang ini, yang apa, insecure. Bunda ketinggian soalnya. Stop Maulana aja. Stop Maulana. Stop Maulana udah, ini dia, sudah ada dia. Udah ya, ada. Sari itu, nanti aku coba kabarin. Stop Maulana mah ketemu, tiap tahun mah ketemu terus, dia udah. Lah, Mas Abdullah aja gak sih? Lah, Mas Abdullah, bunda nyari yang tinggi kan? Mas Abdul aja sih. Abisnya dikasih surban dia ya, kasih baju gamis. Udah kayak, udah kayak warna banget dia. Habib Abdul ya. Ada bisa notice gak sih ada berapa jemaah bisa, yang bisa. Figurin aja yang cewek-cewek. Yang berisik. Bawa yang berisik gak bisa ngomong. Iya ya. Mau Mas Abdul. Di apa ini ya? Apanya? Dia bisa ya, apa? Tour leader ini statusnya. Abdul. Nah, tour leader. Abdul juga bisa komunikasi. Iya. Bawah. Oh iya, gue jaga pintu. Ada polisi. Kalau ada polisi. Ada polisi mau datang, dia kasih kode atau dibuat nyasar tuh polisi sama dia, ya kan? Pokoknya satu deh, kalau haji yang itu ya, kalau haji yang apa, kayak kita haji tanpa antri begini,
itu banyak banget yang bikin gitu ya, pokoknya masuk ke bagian yang heboh-heboh itu, tapi kita nggak tahu mereka, cuma jadinya kayak apa, ikut kayak ikut-ikutan ke bawah heboh juga. Karena kita ada di dalam rombongan haji tanpa antri kan, jadi kan kalau ada orang berkasus bla bla bla, ini enggak jadi kalau kita bilang kita aman-aman itu mereka kaget-kaget itu. Jadi kita tempat sebelah itu begini-begini gerbek-gerbek, ngelihat kita yang apa ya, pokoknya aman aja. Aman-aman aja ya, alhamdulillah menikmati perjalanan ya kan. Ya pokoknya kok kita oke-oke, kok di sini begini. Jadi ini jadi kadang-kadang kayak seru-seruan aja. Jadi ya buat orang. Ya, kalau buat kita seru, kalau buat mereka panik. Itu dia. Kita lagi jalan ke sini, mereka ada yang ngingetin gini-gini, orang kita mah enggak kenapa-napa. Itu orang enggak bisa keluar. Tergantung ini travelnya berarti. Nah, terus, jadi kadang-kadang ada jemaah kita yang sempatnya terlalu ngikutin berita di luar, ada ikut parno jadinya. Lala sangkain kita juga sama kayak mereka gitu loh. Jangan, nggak usah, makanya jangan lihat tonton itu, walaupun sebenarnya itu benar berita itu. Tapi jangan. Beda mereka sama kita, beda. Iya. Tapi ini ya, siapa Abdul bisa ya komunikasi dia sama apa? Soalnya dia sama orang tuanya juga kadang suka ngomong Arab juga. Jadi ke ini aja kali ya, aku statusnya kayak leader gitu kali ya. Nanti juga coba dari ya, nanti sudah biar Pak Direktur yang memutuskan situ. Iya. Karena nggak bisa mengambil kebijakan, hanya bisa mengambil high heel. Masih loh high heel itu. Hanya itu. Ustadz Sonip siapa nih? Ustadz Sonip jauh dia di ini, di Malang. Siapa itu namanya itu? Sama aja, Dai juga. Oh, siapa ya? Siapa ya? Pokoknya yang pastinya mentalnya harus berani, jangan sampai kayak gini kan, berita-berita di luar itu kan luar biasa tuh, jangan sampai mereka punya apa, sampai terpengaruh akhirnya dia pun jadi ikut ikutan parno. Nah nanti kalau umpamanya dia ikut ikutan parno kan ngerepot juga. Sedangkan ini jamaah bergantungan sama kita, yang kita tuh harus tetap cool, yang selalu tetap oh nggak ada apa-apa loh, istilahnya gitu kan, menenangin gitu, seharusnya kita menenangi, maka kita yang panik sendiri ya. Jemaah kan ikut-ikutan melihat tour leadernya panik ya, apalagi gue data dia gitu. Jadi harus benar-benar bisa bagaimana menetralkan suasana, jangan sampai nanti dia juga atau membuat meresahkan jamaah ya kan, benar gak? Iya benar. Ada tuh orang Makassar itu, coba nanti aku hubungin. Nanti lihat deh, nanti kan kita berangkat tuh insya Allah ya. Nanti lihat sih, ada Ustadz Ahdi Ayas sama Ustadz Iyas, itu kembar. Itu itu kembar, kemarin udah, yang kembarnya udah satu. Besok yang belum berangkat haji itu yang Ustadz Iyas, itu berangkat. Tapi yang Ayasnya yang udah berangkat haji, udah tetap udah berangkatin. Itu keren banget beliau. Apa ah, gimana ah? Kalau mas apa? Si Ayas gimana? Apa? Maksudnya kita carinya model ke mereka. Gimana? Dipingsan lagi. Ah. Iya, maksudnya kita kasih tahu Rara. Jadi Rara udah ada gambaran kalau iya, mana yang kayak gimana? Bisa jadi OB, bisa jadi ustad, bisa jadi tour leader, PD, agamanya bagus. Apa siapa sih? Udah. Berani. Udah kan? Berani. Hah? Udah. Kayaknya susah. Susah. Ngomong Arab nggak? Ya Arab wajib. Wajib Arab ya. Harus bisa ngangkat koper. Iya, nggak gengsian.
harus bisa ngangkat piring. Kayak nyari kerja di Indonesia ya. Komplit, harus komplit pokoknya. Pokoknya multi talenta, bisa dari segala bidang, bisa angkat ember, bantuin ngangkat teng-tengan belanjaan gitu ya Bun. Sampai ke leher-leher. Ayo, itu pahitnya loh, pahitnya. Ntar high heel di sana nggak pakai high heel. Angkat high heel, pakai high heel di sana. Iya, kasarnya gitu, pahitnya gitu. Angkat gerobak, entar? Gerobak? Iya, saya sih ya. Oh, gerobak ya? Wah, gerobaknya. Ada ya gerobak ya? Dia ada lain sih gerobak. Iya, kursi roda. Ih, pokoknya benar-benar. Coba ya, aku cari ya. Itu spek sempurna, itu spek yang agak susah ditemukan sih sebenarnya. Pokoknya itu Ustadz Haji Ayas dan Ustadz Bias itu. Benar. Itu dia. Bisa semuanya, enggak ada kata tidak. Enggak ada kita aduh capek Bunda. Aduh, benar-benar wallah. Benar. Asli. Itu benar-benar kalau dibilang robot itu anak. Tuh. All around. Keren banget loh. Usianya berapa? Ah. Usianya 21 tahun. Ya Allah. Itu orang pejabat-pejabat itu nunduk sama dia. Tingginya cuma segini. Sama kayak AAI. Ya. Nanti Rara ketemu. Tapi ininya, wow, orang atas jadi nunduk sama dia. Bener. Mungkin karena melihatnya nunduk Bun. Parah lu. Iya juga ya. Iya juga ya. Ilmunya luar biasa, benar. Kayak seperti padahal dia itu pertama kali umroh ya sama Bunda. Terus pertama kali haji, tapi tidak terlihat dia orang baru datang ke tanah suci. Tidak terlihat dia itu orang seolah-olah dia pernah berhaji. Seolah-olah dia pernah berhaji dan umroh. Seolah-olah. Terus seakan-akan ini anak, kalau kita lihat dari cara bicara, dari cara memberikan sejarah-sejarah itu, seakan-akan ini anak duduknya di kota Mekah itu 40 tahun. Jadi seolah-olah dia itu umurnya kayak seperti anak umur seperti orang dewasa yang umurnya sudah 40 tahun. Yang ya pokoknya orang yang senior di Saudi yang sehebat apapun aja itu butuh waktu. Ya. Pembimbing haji reguler di Maluku Utara berapa kali dia haji? Berapa umur kali? 28 kali atau 38 kali ya? Enggak. 28 kali. Enggak. Apa? Belasan. 28 kali. Gak dengar kamu. Umurnya belasan, 17-an ke Saudi. Dan selama tinggal di sana kan hajian terus kan? Nah. Itu dia kan butuh waktu menjadi karakter dia seperti itu, kata Bunda. Bunda seneng gitu kan, cara bikin manasiknya, cara bersikapnya, cara itunya, dengan usia dia yang sudah hampir mau 50 ya kan. Dia butuh puluhan tahun menjadi skill seperti itu. Tapi kalau bagi si Ayas dalam hanya satu hari. Ustadz namanya Ustadz Arif itu butuh 28 kali baru menjadi skill yang sempurna menurut Bunda gitu kan. Tapi bagi beli yang Ustadz Ayas ini yang umur 21 tahun dalam waktu hanya satu hari dia bisa mengemas itu. Waktu yang puluhan tahun dia kemas dalam waktu setahun. Satu hari. Gila kan. Kita gak kayak gitu ya. Oh, enggak kayak gitu ya Bun.
Berani lagi. Enggak ada takut-takut. Eh, dia mah masih takut loh kena dom dia kemarin. Dom? Namanya apa? Namanya apa? Orangnya hayu-hayuan aja. Kena mental. Ih, di situ tuh anak. Udah benar nanti Rara, itu dia ikut nanti. Rara bisa lihat. Nah, bunda pengen. Bunda pengen pengganti dia. Jadi dia tuh bisa menghilangkan handling, bisa menghilangkan mutawif, dia bisa menghilangkan ustad. Kamu tahu belum tentu bisa jadi ustad. Ustad belum tentu jadi bisa mutawif. Dia bisa juga menghilangkan apa lagi? OB, handling, mutawif, ustad, OB. Tour leader bisa. Tour leader. Jadi dalam 5 bidang ini bisa dia buat dikuasai. Jadi perusahaan tuh hemat banget. Jadi seharusnya ada 5 bidang atau 5 orang kan yang bakal kita turunkan, itu cukup satu aja. Dia doang. Tapi kan enggak mungkin juga enggak kelihatan profesional kan. Tapi dia bisa menguasai ini. Tuh, seumpamanya mungkin nanti takutnya di dalam bidang ini ada yang enggak bisa hadir. Kok otak Rara ragu remi kesumbang. kurang ajar. Itu bunyi lagi cari tuh yang kayak begitu. Tapi jangan takut ya guys, karena yang sudah ada bakat kan kita berangkat. Bukan, aku nggak ada bakatnya. Kalau bidang-bidang itu kan nggak ada bakat ya, ya. Sebulan nggak ada bakatnya. Jadi nanti coba deh Rara cari yang kayak gitu. Nanti bunda sama AA seleksi sendiri. Utama mental dulu ya. Jangan mentalnya kayak AA, jangan merusak acara, jangan. Ribet di jalan. Bunda Riva mencari bakat. Mencari bakat bersama Rara. Yang penting mentalnya dulu, dia harus punya mental berani mengambil sikap, berani mengambil resiko. Istilahnya, lu kalau istilahnya berhadapan dengan laskar pun harus punya jiwa berani. Gitu kan, ada orang lihat laskar udah apa langsung ciut, ya kan? Lu harus begitu, harus berani. Coba deh. Soalnya yang Ustadz Rifai ini dia kuliah di Mesir kan, terus dia jualan juga, jualan baju parfum gitu loh di situ, Bun. Oh, gitu. Jadi maksudnya kalau untuk interaksi sama orang tuh dia udah enggak malu-malu. Dan udah bidangnya dia juga di sana Ustadz kan. Pokoknya tes aja. Tes aja kalau mau lihat karakter orang. Kalau ini emang enggak apa, kalau kamu berhadapan dengan polisi, kalau ada tentang masalah pisah-pisah gimana? Lihat kalau dia agak down, agak ciut, tapi itu enggak bisa dibawa. Tapi kalau dia kalau dia bisa ngeles-ngelesnya, berarti itu karena kita butuh orang yang karakternya pintar ngeles. Pintar ngeles. Kalau untuk di lapangan itu dibutuhkan. Iya sih. Kalau di lapangan dibutuhkan itu yang pintar banget, bisa ngeles berhadapan dengan polis, laskar, pintar ngeyel, bener, pintar ngeyel. Iya lagi. Iya, itu dibutuhkan di lapangan. Di lapangan perjalanan haji itu sangat-sangat dibutuhkan. Gak bisa karakter lemah lembut itu gak bisa. Karena pinter ngeyel. Beda ngeyelnya itu. Bukan ngeyel apa ngeles. Iya, Rara insya Allah doain ya biar sehat dia. Bisa apa ngerjain ibadah haji. Mensempurnakan rukun Islam 5 wajib. Oh,
Guys, temen dari pas siapa yang mau berangkatin aku haji coba? Siapa? Aku kalau ada duit aku hemat-hemat, aku betul. Luar bahasa gitu kalunya. Belum haji, nanti kalau udah haji baru menjaga lisan. Apa? Kalau udah haji baru menjaga lisan. Kayaknya gitu deh. Kayaknya harus berangkatin dulu. Kalau berangkatin, nggak bisa. Aku udah sama bunda tuh udah apa adanya aja. Nggak mau yang iya bunda. Bunda juga nggak suka kan yang kayak gitu kan? Iya bunda. Nggak mau bunda kayak gitu. Soalnya bunda somplak juga. Jadi aku